الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. So ini adalah siri yang ketiga kita berkenalan dengan Al-Quran. So berpegangan kepada prinsip bahwa tak kenal maka tak cinta. So jika ingin cinta kepada Al-Quran maka kenalilah Al-Quran. Dan untuk kita berkenalan dengan Al-Quran paling utama adalah kita mengenal Al-Quran melalui Al-Quran itu sendiri, atau kita biarkan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan kepada kita Al-Quran melalui ayat-ayat Al-Quran. Pada siri yang ketiga ini kita akan membaca ayat yang ke-41 dari surah Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Al-Quran. Kita ingin kenal Al-Quran lebih dekat, maka kita kena baca ayat ini, kita mesti fahami ayat ini. So sebelum kita mempelajari untuk memahami ayat ini, mari kita bersama-sama mempelajari untuk membaca ayat ini dengan baik. Kita baca ayat ini bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَآمِنُوا بِمَا maaf ada tersilap di sini penulisan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. So, kita jumpai di sini dalam ayat ini. Yang pertama kita jumpai ada mad badal. Kita baca dua harakat, mad badal, mad al-badal. Nanti kita akan perincikan sedikit hukum hakam yang berkaitan dengan mad badal. Aminu matabi'i, bima, ada huruf mad, bertemu dengan hamzah, pada perkataan yang terpisah, ada ma dan ada anzaltu. Maka ia adalah mad munfasil, atau kita kenal dengan nama mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, madun jaizun munfasilun. Ia dinamakan mad kerana kita baca panjang. Ia dinamakan jaiz kerana kita dibolehkan membacanya dua harakat. Kita juga boleh memanjangkannya ekstra panjang. Dan ia dinamakan munfasil kerana antara huruf mad dengan huruf hamzah berada pada dua perkataan yang berbeza. Kemudian ketiga, anzaltu. Anzaltu, nun mati bertemu dengan zai, ikhfa, di mana nun kita tidak baca dengan jelas, kita samarkan. Anzaltu. Anzaltu. Kemudian musaddiqa, tanwin, bertemu dengan lam. Tanwin dimasukkan terus ke dalam huruf lam, maka tanwinnya akan hilang. Sepatutnya ia musaddiqan. Musaddiqan. Qan. Tetapi kerana tanwin ini bertemu dengan lam, maka tanwin ataupun nun asal dari tanwin ini dimasukkan ke dalam
huruf lam sehingga nunnya hilang menjadi musaddiqal, musaddiqal, musaddiqal. Sepatutnya kan menjadi qal, diidghamkan, dimasukkan tanpa dengung. Idgham bila gunnah, idgham, idgham bermaksud dimasukkan dua huruf nun dimasukkan ke dalam huruf lam, nunnya hilang, yang tersisa adalah lam. Idgham bila gunnah, ditambahkan bila gunnah bermaksud tanpa dengung, maka salah jika kita membacanya musaddiqan. So gunnah dengung, so di sini tidak ada gunnah, bila gunnah tanpa dengung. Musaddiqal lima ma'akum wala takunu, sama seperti di sini mad jaiz munfasil karena kita jumpai huruf mad di sini dan kita jumpai huruf hamzah pada perkataan yang berbeza, munfasil, terasing, terpisah, maka ianya dinamakan dengan mad jaiz munfasil. Wala takunu awwala kafirin bih, ra tanwin, ra, rin, kita baca rin, tapi kerana bertemu dengan huruf ba maka terjadi iqlab, iqlab, iqlab. Maksud perkataan iqlab adalah bertukar, berpusing. So bertukar dari huruf nun menjadi huruf mim. Kafirin, rin menjadi rim, rin, rim. Wala takunu awwala kafirin bih, wala tasharu bi ayati samanan qalila, tanwin, samanan, nan, samanan, samanan, sama, samanan. Tapi kerana ianya bertemu dengan huruf qaf, nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf qaf, maka nun ini dibaca samar, tanwin ini dibaca ikhfa. Samanan qalila wa iyyaya fattaqun. Di sini pula seperti yang kita dah sering ketahui, kita berhenti waqaf pada huruf selepas huruf mad. Sekali lagi, apabila kita berhenti pada huruf selepas huruf mad, maka kita baca ekstra panjang, ianya kita kenal dengan nama mad arid lis sukun, mad yang disebabkan kerana sukun, kerana kita wakaf berhenti pada huruf nun ini satu huruf selepas huruf mad, maka ia kita baca ekstra panjang, kita kenal dengan nama mad arid lis sukun. Kita baca satu kali lagi. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih, wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyyaya fattaqun. Tadi kita katakan kita nak sedikit membahas tentang mad badal. Pembahasan tentang mad badal, pembahasan yang mudah, senang. Maka terkadang sebahagian dari ustaz ustazah tak fokus sangat membahas tentang mad badal, tetapi ianya menjadi sangat penting ketika kita jumpai beberapa keadaan dalam Al-Quran yang jika kita tidak mengetahui mad badal, maka kita akan silap dalam membacanya. Mad badal, untuk meringkaskan pembahasan tentang mad badal, apabila huruf hamzah, ini huruf hamzah, apabila huruf hamzah, ya, ini hamzah, ini hamzah, ini sering kita namakan sebagai hamzah qata, ini kita namakan sebagai hamzah wasal. Tapi dua-dua adalah hamzah. Apabila hamzah bertemu dengan huruf mad,
I U huruf mad, maaf, huruf hamzah bertemu dengan huruf mad alif, ya, waw yang sukun, maka ianya kita namakan sebagai mad badal. Huruf hamzah bertemu dengan huruf mad, maka ianya kita namakan mad badal. Ini pembahasan yang paling sederhana. Kenapa dia dinamakan sebagai mad badal? Karena huruf mad ini, alif, ya, waw, selalunya ianya berasal dari huruf hamzah yang bertukar kepada alif, huruf hamzah yang bertukar kepada ya, huruf hamzah yang bertukar kepada waw. Karena dalam kaidah bahasa Arab, dua huruf hamzah yang berada dalam satu perkataan, jika huruf yang pertama hidup, huruf yang kedua mati, maka huruf hamzah yang kedua bertukar kepada huruf mad, mengikut kepada baris huruf hamzah yang pertama. Sekali lagi, dalam kaidah bahasa Arab, jika dalam satu perkataan ada dua huruf hamzah, di mana huruf yang pertama hidup, huruf yang kedua sakinah, sukun, mati, maka huruf yang kedua bertukar kepada huruf mad sesuai dengan baris huruf pertama. Jika baris yang pertama A, maka ia bertukar kepada alif. Ia bertukar kepada alif. Jika huruf yang kedua ada, jika baris yang pertama adalah baris bawah, kasrah, maka huruf hamzah bertukar kepada ya. Jika huruf hamzah yang pertama berbaris dhammah, maka hamzah bertukar kepada huruf waw. Karena dalam bahasa Arab akan dianggap salah dan berat bagi mereka untuk mengucapkan dua hamzah sekaligus dalam satu perkataan huruf yang kedua mati. Seberat bagi mereka untuk mengatakan A, A, ataupun I, ataupun U. Maka mereka tukar, badal, mereka gantikan. Perkataan badal bermaksud tukar, perkataan badal bermaksud menggantikan. Mereka tukar, mereka gantikan hamzah yang kedua dengan huruf mad. So, perkataan aminu misalnya, asal dia adalah perkataan amina, ditambahkan hamzah menjadi a mina, a mina, sama seperti perkataan qadima. Ini tak ada hamzah, tapi untuk memahami penambahan huruf ini, qadima ditambahkan hamzah menjadi aqdama, qadima, aqdama, amina, a mina. So, dua huruf hamzah, hamzah yang kedua sukun, maka hamzah yang kedua ini bertukar kepada alif. Maka ia kemudian dalam penulisan ditulis seperti ini, amana, amana, atau dalam ayat ini bentuk fi'il amr, aminu, aminu, amin, amin. Tidak boleh kita baca amin, maka ia adalah mad badal. So, kita penting mengetahui mad badal ketika kita membaca beberapa ayat di dalam Al-Quran. Khususnya, misalnya jika kita membaca surah Al-Baqarah ayat 284. Surah Al-Baqarah ayat 284. Kita akan jumpai di sana firman Allah Subhanahu wa taala, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi allazi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah falyu'addi allazi tumina
Alladhi. Kita akan selalu baca ketika membaca ayat ini. Falyu'addilladhi tumina. Zi tumina antara zai dengan hamzah terus disambung. Alladhi tumina amanatahu. Alladhi tumina amanatahu. Tetapi terkadang nafas kita habis dan kita ingin memulakan bacaan dari perkataan ini. So kita wakaf. Alladhi tumin. Tiba-tiba kita nak memulakan bacaan. Jika sekiranya kita nak memulakan bacaan dari perkataan hamzah di sini, maka hamzah ini kita baca U. Maka sekarang kita jumpa keadaan itu. Ada dua huruf hamzah. Hamzah yang pertama hidup, hamzah yang kedua mati. Maka keadaan seperti ini syaratnya dah lengkap. Ia jadi mad badal. Maka ianya mesti hamzah yang kedua ditukar kepada huruf mad, yaitu waw. Maka jika kita wakaf di sini, maksudnya kita memulakan bacaan dari perkataan ini, maka ia mesti dibaca utumina, utumina, bukan dibaca utumina, utumina. Dan juga keadaan yang sama boleh kita jumpai di dalam surah Yusuf, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala al maliku tuni bih, wa qala al maliku tuni bih, wa qala al malik, maaf, wa qala al malik وَقَالَ الْمَلِكُ تُونِي بِهِ. Jika kita baca sambung, maka tak akan kita jumpai mad badal. Tapi, jika kita wakaf, kehabisan nafas, dan kita nak memulakan bacaan dari perkataan ini, maka hamzah, kita mesti bariskan, kita mesti berikan baris. Dan di sini, ianya kita bariskan bawah, kerana ia adalah fi'il amar dari perkataan ata ya'ti iti. So ia syaratnya dah lengkap untuk menjadi mad badal. Huruf hamzah bertemu dengan hamzah pada satu perkataan di mana hamzah yang kedua berbaris sukun, maka hamzah yang kedua ini ditukar kepada huruf mad mengikut huruf yang pertama. Huruf yang pertama baris bawah, maka ia bertukar kepada huruf ya. So, maka ianya kita baca ituni bih. Ituni bih. So, ini adalah pembahasan ringkas tentang mad badal. So, mad badal adalah mad huruf alif wawu ya yang asalnya adalah huruf huruf hamzah yang bertukar kepada huruf mad ini. Ya. So, tadi kaidahnya senang. Jika kita jumpa dalam Al-Quran huruf hamzah diikuti dengan huruf mad, maka ia adalah mad badal. Ini kaidah yang umum yang boleh kita gunakan untuk sesiapa saja, tetapi pada hakikatnya tidak semua keadaan seperti itu. Tidak semuanya adalah pertukaran dari hamzah. Ada yang memang huruf mad yang asli, seperti dalam perkataan Bani Israel. Kita jumpai perkataan Israel, il. Kita jumpai selepas hamzah huruf mad il, maka ini tidak kita katakan sebagai mad badal. Kenapa? Karena perkataan Israel bukan perkataan dalam bahasa Arab, sehingga tidak dikatakan bahwa ia berasal dari huruf hamzah, sebab ia bukan perkataan yang berasal dari bahasa Arab. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini sedikit pembahasan tentang mad badal. So, kita masih berkenalan dengan Al-Quran, kita dah mulai boleh membaca ayat ini, dan kita akan mempelajari tentang
makna perkata yang ada di dalam ayat ini mulai dari perkataan wa aminu. Wa bermaksud dan, aminu, berimanlah. Fil amar dari perkataan amana yu'minu. Wa aminu bima, berimanlah kepada apa. Anzaltu, aku turunkan. Allah turunkan, dan berimanlah kepada apa yang aku turunkan. Ma di sini adalah isim mausul, maka ia sering diterjemahkan dengan perkataan yang, dan berimanlah kepada apa yang, bima. So, ma adalah isim mausul, sama seperti perkataan allazi. Wa aminu billazi anzaltu, wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kepada apa yang aku turunkan. Musaddiqan, membenarkan. Lima, kepada apa. Sama seperti yang di atas, apa adalah isim mausul, maka kita terjemahkan yang. Ma'akum, bersama dengan kamu semua. Wala takunu, wala, wa, dan la, jangan. Takunu, menjadi. Orang-orang yang. Awwala, pertama. Kafir, ingkar. Bihi, kepadanya. Wala takunu, dan janganlah kamu semua menjadi orang-orang pertama yang ingkar kepadanya, kepada apa yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tasyaru, wa, jangan, maaf, wa, dan tasyaru, wa, wala, dan jangan tashtaru, jual beli. Jual beli. Jangan jual beli. Jangan perniagakan bi ayati, ayat-ayatku. Samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Dengan harga yang kecil, dengan harga yang sedikit. Wa iyyaya fattaqun, dan kepada aku sahaja. Fattaqun, maka takutlah, bertakwalah kamu semua. Bertakwalah kamu semua kepadaku, kepada Allah. Wa aminu, dan berimanlah kamu semua. Bima, kepada apa yang anzaltu, aku turunkan. Musaddiqan, yang membenarkan. Lima ma'akum, kepada apa yang ada bersama dengan kamu. Wala takunu, dan janganlah kamu semua menjadi orang-orang yang. Awwala kafirin bi, yang pertama ingkar kepadanya. Wala tasyaru, dan jangan jual beli. Bi ayati, dengan ayat-ayatku. Jangan jual beli ayat-ayatku. Samanan qalila, dengan harga yang kecil, dengan harga yang sedikit. Wa iyaya fattaqun, dan kepada aku sahaja. Hendaklah kamu semua takut, hendaklah kamu semua bertakwa. So, ini makna perkata dalam ayat ini. Sekarang kita akan lebih berkenalan dengan Al-Quran melalui ayat ini. Sedalam ayat ini, perkara yang pertama mesti kita fahami adalah ayat ini Allah Subhanahu wa taala turunkan berkaitan dengan perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru ahlul kitab, khususnya Bani Israel, orang-orang Yahudi yang dahulu ada di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berdakwah kepada mereka, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara secara khusus kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara secara khusus kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi yang Allah telah turunkan dahulu kepada mereka kitab suci atau Taurat. Tetapi, semua ayat-ayat Al-Quran, meskipun ianya dahulu diturunkan berkaitan dengan kejadian yang khusus, berkaitan dengan keadaan tertentu pada masa itu, tetapi semua ayat-ayat Al-Quran, pengajarannya adalah untuk kita. Maka, ketika dalam ayat ini, kita diperintahkan, Allah perintahkan Bani Israel untuk beriman, maka pengajaran yang pertama dari ayat ini adalah kita wajib beriman kepada Al-Quran dan semua kitab suci yang Allah turunkan. So, pengajaran yang pertama. Akan tulis di sini. Beriman kepada semua kitab suci yang Allah turunkan. Dan kita tahu semua ini masuk dalam rukun iman. So, kita beriman kepada semua kitab suci yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Taurat, Allah turunkan kepada Nabi Musa. Zabur, Allah turunkan kepada Nabi Daud. Injil, Allah turunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran, Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berimanlah kepada apa yang aku turunkan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan anzaltu. Dalam siri sebelum ini Allah subhanahu wa ta'ala gunakan perkataan nazzalna. So, ada anzal, ada nazzal. Kita dah sampaikan bahwa perkataan yang tidak ada tasdid, anzal, dia maksudnya adalah penurunan sekali, di mana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran sekali dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. So, Allah turunkan Al-Quran sekali dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, dan dari langit dunia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit demi sedikit dalam tempo masa lebih kurang 23 tahun. Maka penurunan yang kedua itu Allah ungkapkan dengan perkataan nazzalna. Dalam penurunan yang sekali ini Allah subhanahu wa ta'ala ungkapkan dengan anzal, atau dalam ayat ini anzaltu. Wa aminu bima anzaltu. Berarti pengajaran yang kedua dari ayat ini adalah Al-Quran diturunkan diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia satu kali, yaitu pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pengajaran yang ketiga, musaddiqan lima ma'akum. Al-Quran, sifat Al-Quran adalah membenarkan apa yang ada bersama kamu. Al-Quran membenarkan apa yang ada di dalam Taurat. Apa maksudnya? Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk beriman kepada semua nabi. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk memuliakan semua nabi. Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk menghormati semua nabi. Al-Quran mengajarkan kita untuk mencintai semua nabi. Dan Al-Quran mengajarkan kepada kita untuk beriman kepada semua kitab suci yang Allah turunkan.
kita wajib beriman kepada semua kitab suci yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Seandainya sekarang kita mendapatkan kitab suci yang dahulu Allah turunkan kepada Nabi Musa, kitab Taurat yang asal yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, maka semua pengajaran yang ada di dalam kitab Taurat itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ajaran yang ada dalam kitab Taurat yang Allah turunkan dulu kepada Nabi Musa adalah cahaya penerang bagi kehidupan, adalah petunjuk bagi kehidupan, di mana semua yang ada di dalam kitab itu adalah firman yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa. Tapi apa yang mesti kita ketahui sekarang adalah kitab suci Taurat yang ada sekarang adalah kitab suci yang ditulis oleh Bani Israel jauh selepas masa Nabi Musa. So dalam masa dahulu, ketika selepas Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka kerajaan Bani Israel terpecah menjadi dua, sehingga mereka lama-kelamaan berperang antara dua kerajaan ini, sehingga lama-kelamaan menjadi lemah, sehingga mereka berhasil dikuasai oleh kerajaan Parsi. Maka pada masa itu, semua kitab yang ada dimiliki oleh mereka dibakar, semua yang ada pada mereka dihancurkan, dibinasakan, dan mereka sebagian besar dibawa ke Farsi sebagai hamba sahaya. Mereka tidak memiliki kitab suci tertulis yang dulu ada diajarkan sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Maka selepas beberapa puluh tahun, beberapa ratus tahun selepas masa Nabi Sulaiman, ketika mereka mulai mendapatkan kebebasan di Parsi, maka mereka mulai menulis kembali kitab suci Taurat berasal dari apa yang mereka ingat dari atuk moyang mereka. Maka kitab suci Taurat yang ada sekarang adalah kitab suci Taurat yang ditulis oleh Bani Israel selepas masa Nabi Sulaiman, dan masa antara Nabi Musa dengan penulisan Taurat itu adalah satu tempo masa yang sangat jauh, lebih boleh dikatakan lebih dari 1000 tahun. Kemudian, maka ketika Al-Quran disifatkan sebagai membenarkan apa yang ada padamu, so Al-Quran mengajarkan kepada kita adalah Al-Quran Al-Quran membenarkan apa yang ada dalam kitab terdahulu. So yang asal, bukan yang ditulis balik oleh Bani Israel jauh selepas masa Nabi Sulaiman. Maka berkaitan dengan kitab suci Taurat yang ada sekarang, seprinsip yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita adalah jangan dustakan semua, jangan percayai semua. So kita cukup katakan kita beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ini pengajaran yang ketiga. Yang keempat, bagaimana Allah perkenalkan kepada kita Al-Qur'an? So Allah Subhanahu wa taala sebutkan wala tasyaru bi ayati tsamanan qalila, jangan engkau jual belikan ayatku. So ayat Allah melarang Bani Israel untuk menjual belikan ayat Allah, maka larangan yang sama juga berlaku pada kita. So kita tidak boleh jual beli ayat-ayat Allah. Lalu bagaimana kita sekarang? Kita pergi kedai beli Al-Quran, kita
beli kitab tajwid, kita bayar orang untuk mengajar kita Al-Quran, adakah ia tidak bermaksud jual beli ayat-ayat Al-Quran? Apa yang mesti kita fahami? Ayat Al-Quran adalah apa yang ada di dalam mushaf. Apa yang ada di dalam mushaf adalah ayat-ayat Al-Quran. Ilmu yang terdapat di dalamnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Tetapi, kertas yang digunakan untuk menulis Al-Quran adalah kertas yang dibuat oleh manusia. Untuk manusia membuat kertas itu, manusia memerlukan biaya. Sekilang yang mencetak Al-Quran, dia memerlukan biaya untuk mencetak Al-Quran. Bahan kertasnya, kemudian dawatnya untuk menulis, kemudian alatnya, mesinnya, semua memerlukan biaya. Maka yang kita beli adalah kertasnya, buku yang kita beli. Ayat-ayatnya adalah milik Allah. Tiada sesiapa pun yang boleh menganggap bahwa ini milikku, ini milik dia, ini milik orang lain. Tidak ada sesiapa pun yang boleh. Ia adalah ayat-ayat Allah. Tidak boleh diperjualbelikan. Tidak boleh kita katakan, kalau awak nak cetak ayat Al-Quran, awak kena bayar kepada saya, bayar kepada saya, dan tidak. Ya? Tapi, ketika kita menggunakan kertas yang dikilang oleh satu syarikat, maka kita kena membayar kertas itu untuk kita gunakan nulis Al-Quran. Ketika kita memerlukan seseorang untuk menulis Al-Quran, dia memerlukan masa untuk menulis, memerlukan kepandaian untuk menulis, dia akan tulis Alhamdu satu huruf demi huruf, satu harokat demi harokat dia tulis. Memerlukan masa, memerlukan kepandaian. Bukan ayat Al-Quran yang dia jual. Yang dia jual adalah kepakaran dia dalam menulis. Maka, Al-Khattat ataupun orang yang menulis kaligrafi Al-Quran, banyak yang dibayar bukan kerana isi Al-Qurannya. Isi Al-Quran milik Allah. Ayat-ayat Allah tak boleh dijual. Kalau saya mungkin menulis buku, awak nak tulis buku saya, awak kena bayar kepada saya. Ayat-ayat Al-Quran tak boleh dijual, belikan, tapi kepandaian fulan dan fulan dalam menulis Al-Quran, kita perlu raikan, kita boleh raikan dia, kita bayar dengan sebagai upah penulisan. Demikian juga, kita belajar Al-Quran. Jika kita terlahir sebagai orang yang pandai baca Al-Quran, maka dah tak perlu belajar, tak perlu pergi ke mana pun, tak perlu buat apapun. Tapi, tak ada orang yang terlahir pandai. Tak ada orang yang terlahir pandai, maka dia perlu belajar. So, dia pergi ke sekolah. Di sekolah itu dia belajar Al-Quran. Sekiranya sekolah tadi sudah dibayar penuh oleh kerajaan, orang-orang tadi dah dibayar untuk mengajar, maka sudah tak layak lagi mereka untuk meminta kepada kita bayaran. Tapi sekarang kita datang, atau kita minta seseorang untuk datang mengajar kita. Seandainya dia boleh terbang dari rumah dia ke kita, atau dalam sekelip mata dia boleh tiba di sini tanpa memerlukan kos, maka sudah tak perlu bayar dia. Maka ketika dia memberikan masa, tenaga, kemampuan, dan kepakaran dia untuk mengajar, maka itu yang kita raikan. Bukan ayat-ayat Al-Quran yang kita jual belikan, tetapi masa ustazah itu. Masa ustaz itu. Tenaga yang dikeluarkan oleh ustaz itu. Kesabaran dia. Kepakaran dia. Kepandaian dia yang kita raikan. Ayat Al-Quran milik Allah. Tak boleh sesiapa pun jual beli ayat-ayat Allah. Tak boleh kita, ini Alhamdulillah adalah milik saya, awak nak mengajarkan Alhamdulillah, maka awak kena bayar kepada saya. Tak boleh saya jual ayat-ayat Allah. Ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita untuk mempelajarinya, untuk membacanya, untuk mengamalkannya, untuk menjadikannya sebagai pegangan dalam hidup. Tidak kita gunakan sebagai sesuatu yang kita jual belikan.
tidak boleh jual beli ayat-ayat Allah. Wa iyyaya fattaqun, dan bertakwalah kepada Allah. Pengajaran yang terakhir dari ayat ini adalah soal Quran, pedoman ketakwaan. Wa iyyaya fattaqun, maka bertakwalah kepada Allah. So Allah tengah berbicara tentang Al-Quran, dan Allah tutup dengan bertakwa. Maka kita faham dari situ, kita mesti jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita berkenalan dengan Al-Quran, dan kita faham dari ayat ini bahwa Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk beriman kepada semua kitab suci yang Allah turunkan. Ketika kita berkenalan dengan Al-Quran juga, Al-Quran kita ketahui diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam pada masa Lailatul Qadar, dari Lauh Mahfuz ke dunia, ke langit dunia secara keseluruhan. Dan ketika kita berkenalan dengan Al-Quran, kita akan tahu bahwa Al-Quran membenarkan apa yang ada dalam kitab-kitab terdahulu yang asal sebelum ditulis balik oleh Bani Israel. Dan yang keempat, kita tidak boleh menjual beli ayat-ayat Al-Quran. Ia adalah firman Allah, ia adalah milik Allah. Tiada sesiapa pun yang boleh menjual dan membelinya. Tetapi mushaf Al-Quran yang kita beli, kita membeli kertas, kita meraihkan, menghargai orang yang telah mempercantik tulisan Al-Quran dan cetakan Al-Quran. Itu yang kita beli, bukan kandungan isi yang ada di dalamnya. So kita tidak bayar apapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kerana ia bukan sesuatu yang kita jual beli. Dan yang terakhir, Al-Quran adalah pedoman, pegangan bagi kita untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai pegangan dalam hidup kita. Belajarlah bagaimana kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk bagi kehidupan kita. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Jika ada manfaat dari video ini, silakan kongsikan. Jika ada sesuatu yang ingin disampaikan, ada kekurangan, silakan diberikan peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, sungguhnya peringatan sentiasa memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.